Itu Merapi. Ya Pak, embung Pak. Lima ribu. Ini kalau untuk mobil ini nggak bisa ini. Jadi hanya untuk mobil. Embungnya masih jauh Mas. Oh belum naik. Bagus untuk V-nya Merapi. Dari embung. Embung manajer. Simpang PB Selo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa berdoa seluruh kendara. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Hormati sama pengguna jalan raya. Saat ini berada di Simpang PB Selo. Dan kita akan menuju ke Embung Manajer di Boyolali. Mana jalurnya? Indah Mbah Karso. Yuk. Pak. Pak, ke Embung Manajer mana ya, Pak? Oh iya, siap Pak. Bapak itu nggak tahu karena dia orang luar kota ternyata. Dan orang sini ya. Ini dia, menuju ke Embung Manajer. Siap, kita naik. Bismillah. Semoga jalurnya bagus ya, pertama kesini. Siap. Ini ada mas-mas yang jaga. Ya Pak, Embung Pak. 5 ribu ya Pak. Boleh. Turunnya rame Pak yang naik Pak. Ya, banyak yang naik Mas. Rame ya. Minggu-minggu Mas. Nggih, siap. Ya Pak. Masih berapa kilo Pak? Sekitar 1 kilo Mas, tapi jalannya nanjak. 1 kilo nanjak. Tapi sudah cor-coran gini Pak. Sudah cor-coran sampai atas. Cor-corannya. Buka 24 jam Pak. Ini kalau minggu gini Pak sampai sore Mas. Sampai sore ya. 5 atau 6. Oh ya. Kasih ya Pak ya. Embung Manajer. Bismillahirrahmanirrahim. Tanya dekat ya dari. Oh ya jalurnya itu nanjak ya. Nih. Kata Bapak tadi. Loketnya atau loket V ya, masuknya itu 5 ribu ya. Kurang lebih 1 kilo tapi jalurnya nanjak ya, seperti ini. Pastikan kendaraan Anda kuat menanjak, siap. Ya ini udah bagus lah, cor-coran. Tanya apa? Cor-coran meskipun sempit, ini kalau untuk mobil ini nggak bisa ini. Jadi hanya untuk motor ya. Karena di lereng dari gunung atau perbukitan merbabu. Oh, memang nanjak ya, bunyinya itu di atas. Mesti hati-hati ya, karena kirinya itu kanannya itu jurang ya. Hati-hati. Bung. Jadi emang untuk khusus motor ini mobil nggak bisa. Dan motor kan misalnya papasan jadi harus hati-hati ini. Oh, terus sampai sini. Oh, bunyinya masih jauh Mas. Oh belum naik. Oh. Oh mari Mas. Mas itu nggak naik katanya. Belum naik. Jadi dari sini nanti kita bisa melihat fullnya. Fullnya dari Gunung Merapi ini jalur ini. Masih nanjak ya, lumayan nanjaknya. Gak apa, kita
nanjak lagi. Hati-hati ya jalur ini. Nanjaknya tuh mantap loh, nanjak betul. Nanjak. Jadi pastikan motor dalam keadaan atau kondisi sehat. Ini dia embungnya. Embung manajer Selo. Dan itu Merapi kelihatan ya dari sini. Bagus untuk view-nya Merapi dari embung. Kita keliling dulu ya. Ya meskipun jalannya seperti ini ya, karena memang iya ya embung ya, itu bukan tempat wisata atau embung lah. Tapi bagus. Merapi kelihatan ya. Jelas banget Merapi dari sini. Kita keliling dulu di embung. Oh ini embungnya ya. Mata airnya dari mana nih? Sumber airnya. Kanan kirinya itu sayuran. Dan itu parkirnya sampai di situ. Dan di sana ada kafe, sebenarnya tempat ngopi-ngopi santai. Keliling dulu. Dilarang bermain berenang dan melakukan aktivitas lain di dalam embung. Oke, siap. Itu Merapi. Embung manajer. Embung cerah nih kalau mau kesini ya. Di bulan Agustus, ya Juli, Agustus, September lah itu sedang cerah-cerahnya ya, untuk view Merapi. Ya seperti ini embung manajer. Oke, mungkin sekian dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada manfaatnya. Tiru yang baik, yang tidak baik jangan ditiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, minta tolong boleh nggak? Fotokan mbak. Sebentar tak muter dulu situ aja sini. Tanah. One step at a time, yeah that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to hit one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's all okay. Education. I try to do this every okay. Day, call it replication. Kanan kiri juga. Ini miring juga. Today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Tiga. Hah? Ini? Iya? Bang ini? Bang Kopi? Mbak R ini? Nah foto-foto ini Kopi ini? Ini foto-foto ah. Ini? Yuk tes ah. Apa? Ah.